Kalau mechanical keyboard, saya 100% recommend anda beli VGN N75 Pro yang saya review sebelum ni. Dengan harga tak sampai RM200, anda akan dapat sebuah mechanical keyboard yang guna gasket structure. Dia punya stabilizer mantap. Seriously, typing experience dekat VGN N75 Pro ni totally next level untuk mana-mana mechanical keyboard bawah RM300 Malaysia. Manakala untuk wireless gaming mouse, kalau anda seorang casual gamer macam saya sedang cari mouse gaming yang budget, saya nak recommend anda beli VXE R1 SE yang saya nak kongsikan dalam video kali ni. Bayangkan dengan harga tak sampai RM100, RM80 je, dia pakai sensor yang mantap, dia punya switch, dia punya everything sangat-sangat bagus. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. So, first impression saya bila buka kotak, ambil mouse ni dari kotak tu, saya rasa macam mouse ni leper gila. Mesti dia punya tinggi puncak tu rendah kan. So, saya pun ambil makrometer ni, saya ukur dia punya tinggi puncak, saya dapat dalam 37.5mm. Lepas tu kan, apa yang saya buat? Saya ambil saya punya cooler master MM712 ni, saya buat side by side comparison. Anda boleh nampak sendiri yang Cooler Master MM712 lagi gemuk, lagi tinggi berbanding dengan VXE R1 SE. So saya ambil makrometer juga, saya ukur tinggi puncak Cooler Master ni, saya dapat 37.4, lebih kurang sama sahaja. Sedangkan macam saya tunjuk kepada anda tadi, kalau kita buat side by side comparison, Cooler Master nampak lagi gemuk, nampak lagi tinggi. Maybe benda ni adalah ilusi optik disebabkan panjang VXE R1 SE ni lebih panjang berbanding dengan Cooler Master MM712. Lepas tu feeling pegang dia, mula-mula saya rasa janggal, tapi bila dah guna dalam 1 jam macam tu, saya start rasa selesa dekat R1 SE ni. Kalau anda guna secara palm grip, anda punya saiz tapak tangan tak besar tak kecil macam saya, ni mouse ni just good enough untuk kita. Dari segi design, dia punya outlook seperti yang anda dapat tengok, dia jenis semi ambidextrous, belah kanan dan juga kiri simetri sama, kecuali belah kiri ada dua side button. Lepas tu anda boleh tengok dia punya main button, dia punya plug tu adalah berbeza. Di bahagian hadapan ada port USB-C, di bahagian kanan ada branding VXE R1 SE, di bahagian bawah ada tulis VXE Extreme Evolution. Ini dari segi dia punya design lah. Lepas tu build quality dia, memang kalau kita tekan kuat-kuat ada rasa bend sikit, tapi kalau kita goyang tak ada bunyi mana-mana komponen yang bergerak di dalam mouse ni. Dia punya surface dia pakai ice frosted, so bila pegang tu rasa selesa, tak slip, and yang penting bila pegangan rasa produk yang premium walaupun harga dia bawah RM100 Malaysia. Tentang dia punya button pula, main button dia dia pakai Huano, boleh tahan sampai 20 juta kali klik. Lepas tu dia punya response time laju, bila tekan feeling dia tu tactile dan clicky, memang hasilkan bunyi, which is dia punya audio level tu lebih kurang sama dengan kebanyakan wireless gaming mouse bawah dari RM200 Malaysia. Dia punya scroll button, yang ni saya suka gila, dia pakai Kyle upgraded encoder. Bila kita gerakkan dia, kita dapat rasa satu persatu gear yang ada dekat sini, berbanding dengan Cooler Master MM712, yang ni rasa loose sikit, yang ni rasa solid guys. Plus dia punya surface tu dia buat rubber, so seriously memang sedap main dengan dia punya wheel ni. Dia punya side button, untuk side button di bahagian hadapan kita kena tekan kuat sikit, untuk bahagian belakang dia ringan. And dari segi positioning, placing dia just nice. Bila saya pegang, saya punya ibu jari bahagian hujung betul-betul landing dekat bahagian hadapan, which is macam saya bagi tahu tadi, yang ni kita perlukan daya sikit kan. Bahagian belakang bila saya nak tekan, saya just rendahkan saya punya ibu jari macam ni, dah okey dah, sebab dia ringan kan. Manakala di bahagian bawah kita ada DPI button
button, bila kita tekan ada LED atas dia akan menyala based on level yang kita dah tetapkan. Bahagian kanan ada mode connection switcher, kita boleh guna mouse ni secara wireless 2.4 GHz dengan polling rate 1000. Lepas tu kita boleh guna secara Bluetooth, dia punya polling rate tu akan jadi rendah sikit lah. Manakala di bahagian bawah ada dia punya compartment untuk kita simpan dongle wireless. Tentang dia punya mouse feet pula guys, anda boleh nampak ada satu mouse feet yang besar gila bahagian hadapan, lepas tu ada mouse feet yang melengkung di bahagian bawah, and ada satu mouse feet halus dikeliling dia punya sensor. Gliding, dia pakai material 100% PTFE mouse feet. Gliding dia sangat smooth seperti yang anda dapat tengok sekarang. Kalau guna di atas hard surface, seriously memang licin guys, syok gila guna mouse ni. Kalau nak compare dengan Cooler Master MM712, movement untuk R1 SE ni jauh lagi smooth. Tak kisahlah anda nak compare di atas hard surface ataupun cloth surface, dua-dua memang VXE R1 SE ni menang guys. Berat mouse ni hanya 51 gram. Last kali dari segi dia punya sensor, dia pakai PixR3395SE. Anda jangan tertukar, dia bukan pakai 3395 tapi dia pakai adik dia, sub kepada 3395. Ada yang kata 3395SE ni adalah rebranding dari 3335. Beza dia, kalau 3395 dia punya polling rate, dia punya DPI boleh pergi sampai 26,000, tapi untuk 3395SE ni dia boleh pergi sampai 18,000. Cuma kalau kita guna software, dia punya DPI ni kita boleh tekan lagi sampai 32,000 DPI. Saya tak pastilah siapa yang suka guna DPI tinggi-tinggi macam tu. Acceleration boleh, acceleration dia 40G, dia punya IPS 400. So far saya guna mouse ni untuk main game, untuk editing video, untuk edit gambar. Dia punya movement memang smooth, lepas tu dia punya tracking pun nice, tak ada ketar-ketar tu, tak ada. Memang okey sangat-sangat. Anda nak guna untuk micro movement, syok guys, seriously syok. Dan tentang dia punya software dia sebenarnya VXE ni dia macam satu company yang sama dengan VGN punya. That's why masa intro tadi bila saya nak cerita dengan tentang keyboard, saya pair dengan mouse ni. Dia punya brand sama, VGN dan juga VXE. So software dia pun dia pakai software yang sama, iaitu VHub. Anda boleh download VHub ni dengan senang dekat dia punya website. Kita connect dengan mouse ni dengan saya punya PC secara wireless 2.4 GHz. Anda boleh tengok dia dah detect, dia tulis Dragonfly R1 SE. Lepas tu dia punya bateri 100%. Untuk makluman anda, bateri VXN R1 SE ni tak besar sangat, tapi kalau anda guna secara Bluetooth, anda punya Bluetooth connection, dia boleh tahan lebih dari seminggu, dekat 2 minggu macam tu. Tapi kalau anda guna wireless 2.4 GHz, anda guna 100Hz polling rate, dia punya bateri ketahanan dia tu dalam seminggu macam tu, tak ada masalah punya. Katakan anda nak guna sambil charge pun okey, dia pun bagi kepada kita satu paracord kabel yang drag free punya. Kualiti memang nice and anda boleh guna sambil charge, tak ada masalah punya. Balik kepada dia punya software, so dekat sini kita boleh nampak connection yang kita sedang guna, iaitu 2.4 GHz. Once kita masuk saja ke dalam mouse ni, kita terus boleh remap dia. Macam sekarang saya dah remap dia punya DPI button, saya dah remap dia punya button hadapan ni kepada DPI. Kita klik sahaja, kita boleh pilih function-function yang dia bagi kepada kita. Banyak gila function. Macam saya set DPI cycle disebabkan DPI button dia berada dekat bahagian bawah, susah untuk saya tukar. Bila ada dekat bahagian hadapan ni, senang sikit lah. Lepas tu ada lagi keyboard special, even kita boleh set macro. Untuk option yang kedua ada DPI setting. Part ni menarik. By default mouse ni dia datang dengan 4 level DPI, yang mana kita boleh custom dekat dia punya software ni. Tapi katakan anda nak tambah lagi option, anda nak tambah lagi level macam saya buat ni, anda boleh tambah tanpa ada sebarang masalah. Tekan add level saja, lepas tu anda masukkan berapa DPI yang anda nak, lepas tu warna yang anda nak bila anda tukar dia punya DPI dekat mouse ni. Anda boleh tambah. Kebanyakan wireless gaming mouse yang saya main kan, kita tak boleh nak tambah dah level dia tu. Kalau dia datang dengan 5 level, 5 memori, maka 5 memori lah. Yang ni anda nak buat 100 pun insyaAllah tak ada masalah. Seterusnya tentang performance setting, kita boleh baiki dia punya polling rate. Kalau dia punya abang iaitu R1 Pro, kita boleh main dia punya polling rate sampai 2000Hz. Kalau dia punya abang yang sulung punya R1 Pro Max, kita boleh set polling rate dia sampai 4000. Yang penting kita beli dia punya wireless dongle. Bahagian
bahagian bawah ni ada movement synchronization, lepas tu ada long range mode, and ada banyak yang kita boleh explore. Lepas tu ada lift off distance, sama ada nak pilih 1 millisecond atau 1 millimeter ataupun 2 millimeter. Ada sleep time setting untuk kita panjangkan lagi jangka hayat bateri dia. Kalau kita tak gerakkan selama 1 minit, dia akan masuk ke dalam sleep mode, which is bateri akan jadi tahan lagi lama. Lepas tu ada key debounce delay bahagian bawah sekali, adalah setting-setting macam dia punya software, macam kita nak pair dengan wireless dongle 2000Hz ataupun 4000Hz tadi. Seriously, dengan harga RM80 Malaysia, saya tak nampak reason yang besar untuk seorang casual gamer tak beli wireless gaming mouse ni. Kalau anda casual gamer, anda nak budget, anda nak mouse yang mantap, seriously, anda patut angkat satu Dragonfly R1 SE dari VXE ni. Kalau anda competitive gamer, mungkin anda kena beli abang dia, iaitu R1 Pro, yang mana dia pakai sensor 3395. Kita pun tahu yang sensor 3395 sangat-sangat mantap. Kalau anda tertanya-tanya kenapa mouse ni mereka boleh jual bawah RM100 Malaysia, ada dua benda yang mereka kompromi lah. Yang pertama, sensor tadi, instead of pakai 3395, mereka pakai 3395 SE. Yang kedua, dia punya main switch tu, main switch dia hanya boleh tahan sampai 20 juta kali klik. That's why saya kata untuk casual gamer, kalau anda main Palworld, Pokemon copy Ori tu, tak ada masalah. Seriously, anda patut angkat mouse ni. Tak ada sebab. Lepas tu macam saya beritahu di awal video, kalau keyboard anda angkat VGN N75 Pro, anda pair dengan dua ni, anda dapat satu gaming gear set yang imba, bosku. Kalau anda berminat untuk beli produk-produk yang saya cerita dalam video kali ni, saya ada sediakan link dalam ruangan description box below. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.